Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar menuai polemik karena disebut menjadi organisasi masyarakat tempat menampung beberapa pegawai negeri sipil yang hilang di daerah. Pembicara kajian Islam Tadabur Al-Quran Masjid Atin Jakarta, Parwis El Palembani mengungkapkan Gavatar sudah mempreteli ajaran Islam. Padahal umat Islam mempunyai hal baku dalam berkeyakinan yang ditunjukkan dengan adanya rukun iman. Menurutnya, Gavatar menjual nilai sosial untuk menarik anak muda menjadi anggotanya. Ormas ini menunjukkan sisi humanis terhadap sesama seperti berbagi kepada anak yatim ataupun warga yang kurang mampu.